Prabowo dianggap sebagai pemimpin yang mengakomodir kalangan muda. Selain itu, ia juga memiliki kepedulian tinggi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Prabowo yang menggandeng Gibran sebagai cawapresnya. Itu diyakini buka peluang kaum muda untuk berpartisipasi dalam percaturan politik tanah air. Peneliti senior indikator publik nasional, Ike Sihotang buka suara terkait hal tersebut, Kamis, 28 Desember 2023. Ike sebut Prabowo ialah pemimpin yang bisa jadi teladan bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan survei indikator publik nasional, Prabowo Gibran ialah representasi pilihan kalangan muda. Hal itu terbukti dengan tingginya elektabilitas paslon nomor urut 2 tersebut. Selain itu, Prabowo Gibran punya program yang memihak ke kalangan kaum muda. Program itu ialah memberi kredit pinjaman untuk usaha rintisan, startup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.